Halo guys, ketemu lagi dengan saya, sahabat Tapanuli, Horas. Kali ini saya akan mereview sebuah pantai yang menurut saya salah satu pantai yang terbaik yang ada di daerah Sumatera Utara ya guys ya. Dan pantai ini berlokasi di wilayah di daerah Persea di pinggiran Danau Toba. Nama pantai ini adalah Pantai Pasir Putih Parparean. Untuk mengakses tempat ini dari jalan raya tidak terlalu jauh ya, kira-kira 1,5 km. Namun disayangkan jalan ke tempat ini lumayan rusak, banyak bolong-bolongnya, aspalnya itu sudah hancur dan sudah kelihatannya sudah lama tidak diperbaiki. Apabila teman-teman naik mobil ke tempat ini, maka di tengah jalan sebelum sampai ke wilayah Pantai Pasir Putih akan dicegat oleh petugas untuk meminta biaya masuk retribusi Rp2.000 per orang dan untuk anak-anak gratis. Dan setelah sampai ke pintu masuk Pantai Pasir Putih, maka teman-teman akan langsung diminta biaya parkir Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk parkir motor. Dan setelah itu maka tidak akan ada lagi pungutan biaya ya guys ya dari pengelola. Dan menurut saya itu adalah biaya yang murah dan hemat. Apalagi untuk liburan keluarga membawa banyak. Akan ada biaya tambahan kalau teman-teman mau duduk di lesehan atau mau duduk di bawah tenda-tenda. Dan juga apabila mau menyewa ban untuk berenang, maka teman-teman akan mengeluarkan biaya ekstra lagi. Selain biayanya yang murah untuk daerah-daerah wisata yang ada di sekitaran Danau Toba, saya salut juga sama pedagang-pedagang dan warung-warung yang ada di lokasi karena tidak memberikan harga yang tinggi untuk dagangan mereka, sebagaimana harga yang biasa ketika kita membeli di warung dekat rumah kita. Dan para pedagang ini tidak menaikkan harga dagangan mereka karena berada di tempat wisata yang harusnya dimaklumi oleh para pengunjung. Silakan dikunjungi Pasir Putih Parparean 2. Pasir Putih Parparean 2 ini adalah salah satu objek wisata yang sudah viral ya, yang sangat banyak dikunjungi orang dari, katakanlah dari berbagai lokasi lah ya, dari Medan, Pekanbaru, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Pasir Putih Parparean 2 ini sangat bagus sekali ya, sangat indah untuk dinikmati lah ya, suasananya juga, udaranya juga, kebersihannya apalagi ya. Kami selalu membersihkan Pasir Putih Pasir Parparean 2 ini supaya para pengunjung yang datang ke sini itu bisa menikmati keindahan alam tersebut. Nah, di sini juga ada kafe. Kafe-kafe ini juga menyiapkan makanan kuliner-kuliner yang enak. Jadi jangan khawatir untuk para orang yang non-muslim juga sangat nyaman untuk menikmati makanan di sini. Kami juga ada di sini juga kuliner-kuliner misalnya makanan tom yam, dan lain sebagainya, ayam penyet gitu. Ah, itu untuk kulinernya ya. Menyiapkan juga ban di sini untuk orang-orang yang mau berenang dan segala macam lainnya. Jadi silakanlah dikunjungi ke Pasir Putih Parparean 2. Begitu Anda datang ke sini, Anda pasti sangat tertarik sekali karena Pasir Putih Parparean 2 ini bukan hanya untuk kalangan orang dewasa tapi juga untuk anak-anak kecil juga untuk bermain. Kami juga di sini juga menyiapkan mobil-mobilan untuk anak-anak Anda dengan harga yang terjangkau. Nyaman sekali untuk dapat dikunjungi ya. Keunikan kami juga ada di sini. Bunga-bunganya juga indah sekali. Bagus sekali untuk foto-foto. Terus pasirnya juga semuanya putih, putih dan bersih ya. Untuk berenang juga sangat nyaman sekali ya karena landai. Sekitar 50 meter tuh landai. Itu jadi nyaman sekali untuk berenang. Airnya bersih, pantainya bersih, udaranya bersih.
Terus juga makan-makanan disiapkan juga sangat bersih dan terjangkau. Ini kami menjual berbagai macam jenis pakaian. Murah-murah guys, murah-murah tapi nggak murahan guys. Murahan ya guys. Katanya juga nih, lanjutannya juga bagus, rapi, enak, nyaman sekali langsung dipakai ya. Ibu-ibu yang ngebrand juga ada. Nah ini untuk ibu-ibu nih guys, bagus sekali warnanya, warnanya cemerlang. Ini namanya Duster pelangi guys. Ini dia pelangi ya. Bagus warnanya. Enggak banyak warna yang pernah pakai ini. Jadi kita tersedia semuanya. Oke, souvenir ada guys. Ini souvenir kan. Ini bang.